Sekali. Ah, yang kumis kamu tajam-tajam. Yang kamu mau menggonyo-gonyo aku, bibir aku itu waterproof, kissproof, skinny papa proof. Halo guys, ini hari terakhir kita di Bali, terus kita pulang. Jadi karena mengisi kekosongan waktu, gue mau isengin Tasya. Gue mau, ketau sih gue sebenernya mau ngapain, tapi ya ngapain, kayak gue nyium dia 100 kali, kayak kita hitung bareng-bareng apa gimana. Kayak pokoknya kita isengin dia ya sampai dia bete pokoknya, oke? Okay? Ini gue lagi di kamar, kayaknya dia lagi di depan, di ruang TV. Kita suruh kamera mengintip dulu kira-kira dia lagi ngapain. Masuk sana. Kita setup kameranya, kita taruh aja di juga gak lama. Gak full itu, tapi gue taruh aja kan. Mana YouTube kamu? Sorry. Siapa buka ya? Coba, gimana YouTube kamu itu? Ini. Ya, tapi tinggal ini doang deh. Gaming kayak gini namanya. Ini. Iya, iya. Yuna mana? Bang. Ada di kamar. Tidur apa? Enggak tahu, capean kali dia. Two hours later. Bang, bang, bang. Kenapa kayak gitu? Aku meriah. Sekali. Ah, yang kumis kamu tajam-tajam. Yang. Bang. Ya. Bang. Kamu mau menggonyo-gonyo aku, bibir aku itu waterproof, kissproof, skinny papa proof. Skinny papa proof. Kamu tahu skinny papa proof gak? Apa? Nenek. Apa ya Nenek? Nenek mulut aku. Skinny papa proof itu maksudnya mau dibawa skinny papa kemana-mana juga dia gak akan hilang warnanya. Yang pusing kalau aku yang liat kamu liat skinny lah. Soalnya aku pakai Noera yang ini, Vita Lip Serum. Masih suka, apa ya. Kamu tuh pelambi banget, kamu gak pelambi. Cuman kayak, lebih cerah aja gitu. Ya kamu gak pakai serangkaian. Okay. Ya jangan pakai itunya doang, itu masalah kalau kayak gitu. Yang bener tuh stepnya, yang pertama kamu pakai yang lip scrub dulu. Yang ini, pakai huh? All over your lips. Terus dulu itu tadi udah ada lip serumnya. Ini kamu ini bibirnya nanti kamu olah pakai air hangat dulu. Terus kamu ini
ini tengok-tengok sini. Kamu tuh bibirnya banyak banget yang kering-keringnya gitu loh. Jadi memang warnanya ya cerah sih, cuman kan kita kan butuh exfoliating kan kalau untuk kulit bibir. Sama kayak di kulit tangan, kulit muka, kulit bibir juga sama, harus di exfoliate. Kalau enggak pasti enggak plumpy, enggak akan ya warnanya cerah doang gitu. Karena kan kulit matinya enggak keangkat. Mi, ada ini enggak, Mi? Apa? Ada tisu basah enggak? Ada. Mau dong. Jangan dilipet bibirnya. Kayak lagi nyipok aku gimana tuh? Nah. Lidahnya mesti dikeluarin. Bang. Jangan gitu dong. Terus abis ini dilap. Oke, gini kan kayak sel-sel kulit mati itu keangkat. Jangan dijilat ya, itu gula. Panis soalnya dia. Si lip scrub penoeran itu juga ada kandungan watermelonnya gitu loh. Jadi emang kan kamu tahu kan watermelon itu kan buah yang banyak banget cairannya kan. Iya enggak? Kamu ngerti gak sih mau ngomong apa? Ya aku gak bisa ngomong, bibir aku lagi digituin. Ngamuk gitu. Ah gitu, pintar. Nah, jangan dilipet, bibir aku lagi ngelapan begini. Iya bener gitu. Begini. Nah, jadi kalau udah habis pakai yang ini, kan udah hilang nih. Kamu lanjut pakai lagi sih watermelon lip balm. Watermelon tuh kandungan buah yang mengandung kadar air paling tinggi loh ya. Jadi bibirmu itu lembab. Nah, ini step keduanya yang ini kamu pakai deh. Karena bibir kamu kan kering banget ya. Kamu pakai tiap malam kayak gini. Ya kalau buat exfoliate kayak 3 hari sekali enggak apa-apa lah, jangan tiap itu sih. 3 hari sekali kamu exfoliate bibir kamu terus dibandingin lip balm kayak gini. Ya kan? Baru yang terakhir kamu pakai lagi si lip serum. Jadi memang harus ada 3 step gratis. Karena itu yang bikin bibir aku tuh bagus banget. Banyak banget orang yang bilang aku pakai Noera Lip Serum tuh udah berbotol-botol tapi enggak guna. Nih bohong nih katanya nih campaign nih. Padahal mah ya. Mereka cuma pakai begini doang, terus habis itu besoknya ngerokok lagi. Tapi ini bagus sih. Aku juga kan nanti sekali. Tapi harus yang sebaiknya tuh harus dibarengin sama rangkaian lainnya. Kalau udah bibirnya enggak kering lagi, pakai ini doang pasti bagus karena dia menjaga kelembapan. Teksturnya kan oil kan dia. Bagus memang dia, karena memang serum. Tapi kalau bibirnya lagi kondisi ya berantakan kayak kamu gini, ini kamu kan terkelupas di sininya masih agak gelap. Memang harus dipakai 3 step itu, memang kayak gitu dia. Udah. Tapi kalau udah kayak gini nggak bisa cium aku. Iya, kamu ya. Kamu gitu. Kayak anak bocah lagi minta permen. Jadi kamu maunya cium aku kapan? Udah aku mandi dulu. Ini dulu ya.